meminta kepada makhluk di luar kemampuan makhluk itu adalah syirik. Jadi meminta itu ada dua jenis. Pertama, umpamanya kita datang ke tetangga kita, tolong beri saya air, syirik enggak? Hah? Syirik enggak? Tolong bantu saya umpamanya angkat barang. Syirik enggak? Karena itu dalam batas kemampuan makhluk. Paham? Harus bedakan. Itu tidak syirik. Tapi kalau ada dia meminta ke makhluk, itu di luar kemampuan makhluk. Ya, umpamanya tolong sembuhkan penyakit saya, dokter. Itu syirik. Ya, karena di luar, atau beri saya rezeki atau mudahkan rezeki saya, itu di luar kemampuan makhluk. Itu syirik. Harus dibedakan. Kalau masalah tolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu boleh saja. Walaupun itu bukan di mana para sahabat Nabi pun, walaupun perkara-perkara yang enteng, mereka tidak suka minta tolong pada orang lain biasanya.